Kali ini saya akan mereview sebuah alat yang bernama Digital Moisture Meter MD010. Nah, alat ini fungsinya untuk mengukur tingkat kelembaban pada sebuah kayu. Alat ini pada tampilan depan terdapat satu buah display. Kemudian di sini ada petunjuk juga. Kalau A itu untuk pengukuran kayu apa, seperti itu, B untuk kayu apa, C untuk kayu apa. Nanti ada video cara penggunaan. Nah, selain display, di tampilan depan alat ini ada 3 buah tombol. Yang pertama adalah on off, tombol power, kemudian ada tombol mode atau mode, kemudian ada tombol hold, tombol pengunci. Di bagian belakang ada tempat baterai. Alat ini menggunakan baterai kotak seperti ini, berdaya 9 volt. Kemudian di bagian atasnya ini ada penutup sensor. Ini adalah sensor. Jadi di bagian atas ini adalah sensor. Nah, itu review dari moisture meter kayu ini. Oke, untuk cara penggunaannya, yuk kita lihat videonya. Berikut adalah cara penggunaan dari moisture meter kayu. Yang pertama kita pastikan sensor dari moisture meter kayu ini kita buka. Sensornya ada di sebelah, di bagian atas. Biasanya tertutup seperti ini, kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita tekan tombol on off, tombol power di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di layar itu ada tombol A. Berarti A itu adalah pengukuran pohon jati, pohon Afromosia, kemudian pohon kenari. Kemudian ketika kita tekan tombol mode lagi, dan di sini adalah menunjukkan tombol B, maka kita bisa mengukur kayu poplar putih, kayu keruing, seperti itu. Ketika kita tekan tombol C lagi, di sini ada tulisan Large Ash Elm, yaitu kayu abu elm, kayu elm. Kemudian kalau D itu adalah kayu pinus. Nah, kebetulan di depan saya ini adalah meja yang terbuat dari kayu jati. Kita akan coba pengukuran menggunakan meja ini. Pastinya alat ini harus tertancap pada kayu, kemudian kita tekan hingga sensornya menancap. Kemudian kita hold untuk mengunci hasil pengukurannya. Kemudian kita bisa melepaskan lagi. Oke, itu tadi Anda sudah melihat review dan cara penggunaan dari moisture meter kayu MD010. Nah, untuk mendapatkan alat tersebut cukup simpel, cukup mudah. Anda tinggal mengunjungi website kami di meteran.id.